Galo-Galo ini dia khusus dalam luas desa Galo-Galo, bukan pulau ya. Luas desa Galo-Galo itu dia 5 km. Ini berada di atas laut. Nah, untuk itu perlu diketahui bahwa masyarakat desa Galo-Galo yang punya pencarian utamanya adalah nelayan. Ya, kalau perlu saya sampaikan informasi bahwa untuk potensi yang pertama sekali di desa Galo-Galo ini juga termasuk dengan itu selancar, snorkeling, menyelam. Estamos buscando para nada con la terapia.